media sendiri itu tidak bisa menentukan tok berapa apa ya, anggaran dari pusat berapa gitu. Ada yang bilang 74 miliar, ada 75 miliar dan akhirnya hasil audiensi kemarin itu ternyata anggarannya 77 miliar. Iya. Termasuk itu dibagikan ke beberapa sektor tentunya. Betul. Sektor pendidikan gitu ya, ekonomi gitu ya, termasuk ke lembaga-lembaga profesi gitu ya, Pak. Kayak seperti perawat, dokter gitu ya. Dan dengar-dengar juga itu kalau untuk penjaga pos juga dikasih, Pak. Yeah. Katanya sampai 300 ribu lah per satu jaga. Nah, ini kan terkait juga kepada pihak Damkar sendiri gitu, Pak ya. Nah, saya tentu apresiasi sekali bahwa kalau Damkar itu bekerja tuh tanpa pamrih, Pak. Asli ikhlas gitu ya. Dan boleh dicek ke warga masyarakat. Boleh dicek ke masyarakat bahwa mereka tidak menuntut royalti ataupun tanpa bayaran lah itu intinya, Pak. Nah, untuk apa namanya? Anggaran Covid sendiri itu apa? Ke pihak Damkar sendiri hanya itu apa namanya teh? Mendapat bagian kah atau tidak? Itu yang tadi saya yang tadi 40 juta itu. Yang 40 juta itu. Betul. Terkait hal itu ya, yang menurut komen ini terus ipad pertanyaannya ke Bapak gitu, menurut Bapak ini transparansi pemerintah daerah Kuningan terhadap apa namanya masyarakat, apalagi ke wartawan juga tidak transparansi, itu menurut Bapak bagaimana gitu? Ya baik, terima kasih. Dan tadi kan Bapak kan cuma dikasih 40 juta gitu ya, ya. Nah itu bagaimana menurut Bapak? Siap, terima kasih. Kalau menurut saya pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal ini jajaran Forumbinda, Wakil Bupati, Pak Sekda, kemudian Pak Wabu, Pak Bupati, Pak Wabu, Pak Sekda, dan begitu jajaran termasuk BPBD dan seterusnya. Kalau kami berbicara berdasarkan pengalaman saya sendiri, Pak, ya, mereka itu sudah bekerja secara maksimal. Memberikan kontribusi pemikiran, memberikan kontribusi saran, cara, anggaran, dan seterusnya. Bahkan kan mungkin teman-teman juga tahu ketika sempat Pak Bupati sakit, Pak Wabu juga sakit, kan untuk apa? Itu kan salah satu bukti juga bahwa mereka tidak pernah kena lelah. Ketika memang ada yang beranggapan, katakanlah yang dalam tanda kutip tadi, itu bukan ranah saya untuk menjawab. Ranah saya. Tapi yang jelas untuk kami meyakinkan bahwasannya pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam hal ini sudah sangat maksimal dan berupaya untuk membantu supaya masalah pandemi corona ini cepat selesai. Tentunya dengan bidang masing-masing. Ya, misalkan saya dengan bidang damkar menyemprot, ya sudah, kita fokus ke arah sana. Kalau berbicara anggaran cukup nggak cukup, ya itu normatif, silakan akan hitung sendiri 258 bagi 40 berapa. Kan gitu. Tapi saya berbicaranya tidak seperti tidak itu. Seperti itu. Apa yang kita terima, kita laksanakan. Nah, selepas menyemprot disinfektan, kami beralih kepada tugas pokok fungsi inti, yaitu saran tahun dan seterusnya. Yang penting dalam hal ini, mari kita bersama-sama berpikir arif dan bijaksana. Kalaupun misalkan ada perbedaan pendapat dalam hal apapun, tentunya dengan cara komunikasi yang baik, pelayanan yang baik, kemudian pengemasan yang baik. Yang kita lihat di sini adalah miskomunikasi sebetulnya. Miskomunikasi apa ya? Miskomunikasi sebetulnya. Karena di satu sisi, yang perlu dipahami beginilah intinya. Bahwa musibah pandemi corona ini adalah musibah yang datangnya tidak terduga. Seperti halnya begini, orang tadinya jago silat kan. Gitu kan. Dia jago silat. Nah, ketika dia jago silat, dia tidak pernah latihan. Tiba-tiba ada yang ngajakin berantem. Coba gimana? Bisa mukul sih, ya napasnya gimana? Coba kan seperti itu, katakanlah. Ya walaupun dalam hal ini, untuk masalah penganggaran ini, yang lebih berhak dan berkomentar bukan saya, Pak. Nah, karena itu tadi, orang sah-sah saja lah mau ngomong apapun, silahkan. Tapi bagi kami, sekali lagi, saya adalah kepanjangan tugas dari Bapak Bupati Kuningan, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, khusus ngurusin kebakaran. Kami akan tetap fokus, dan insya Allah, karena saya pernah melihat, sering melihat sendiri, semua tenaga yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Kuningan dikerahkan, betul-betul dikerahkan. Tidak ada pernah yang bercerita pagi, siang, sore, malam. Saya sendiri nih, saya sendiri sering ninggalin keluarga, anak istri saya yang ditinggalin, ya, dan seterusnya. Itu tadi, kan orang tidak pernah melihat
sampai ke detail-detail terlalu dalam. Orang dengar ini begini, akhirnya diakumulasikan, ya kan, jalan pemikiran yang sepotong. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan pandemi ini menjadi endemi, itu kan berakhir. Kalau berbicara capek, siapa sih orang yang kurang istirahat yang bilang capek? Iya, kan begitu. Betul. Tapi untuk masalah anggaran sendiri apa ya? Kalau misalkan ini belum ya, untuk Kuningan sendiri kita masih belum tahu nih sampai kapan pandemi akan berakhir gitu ya. PSBB apakah nanti akan diperpanjang atau tidak? New normal nanti entah itu efektif atau tidak untuk pandemi ini. Apakah akan ada anggaran sendiri, Pak? Ada anggaran tambahan sendiri untuk Damkar kira-kira menurut Bapak gitu. Kalau misalnya ini berpanjangan lagi gitu. Baik, sudah memang seharusnya. Kalau memang ketika ini katakanlah diperpanjang, karena kan PSBB di Kuningan kalau tidak salah berakhir tuh besok ya, tanggal 12 Juni 2020. Nah, kalaupun memang ada perintah lanjutan, sudah otomatis. Memang sudah seharusnya ada tambahan anggaran, karena kan bagaimanapun juga orang ikhlas bekerja. Orang kendaraan kan nggak Pak. Betul, Pak. Ya kan seperti itu. Yang penting penting ketika ada tugas memang kan harus diimbangi dengan anggaran. Ya kalaupun misalkan kebaginya tidak sesuai porsi, ya itu tadi saya katakan. Karena memang harus dibagi. Karena yang diuruskan itu bukan masalah ini saja. Harus dipikirkan bahwa pembangunan ke depan juga Kabupaten Kuningan harus diteruskan. Betul. Saya memahami betul kondisi saat ini ya, sangat sulit. Orang mau ngomong apapun pasti ya kelihatan salah dikit pasti salah. Iya, betul, Pak. Ya, baik lagi lah, kita kan manusia biasa. Iya. Mau kontrol lah. Seperti itu. Iya, Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir apa ya? Iya. Ini suka dukanya nih para petugas damkar sendiri dalam menyemprotkan cairan disinfektan itu, Pak ya. Pertanyaan yang susah saya jawab. Nah, ini mungkin ya, ini pertanyaan terakhir nih dari Pak. Siap. Ya. Nah, ini suka dukanya nih para petugas damkar ketika menyemprotkan cairan disinfektan ke desa-desa yang terkena wabah gitu, Pak ya. Jadi ya selain bertaruh nyawa di kobaran api, ini juga bertaruh nyawa, Pak, di tengah pandemi gitu ya. Nah, bagaimana nih suka dukanya ketika gimana nih harus kita ngedatengin yang makan tadi sampai harus ikut memakamkan jenazahnya yang mungkin terkena pandemi gitu. Itu gimana, Pak, suka dukanya gitu? Sebetulnya yang pertanyaan yang barusan yang harus saya jawab itu anggota saya, Pak. Tapi kebetulan juga ya saya ngalamin sendiri karena setiap kali kegiatan itu di mana ada anggota damkar pasti insya Allah di situ saya ada. Suka dukanya yang jelas kalau berbicara suka pasti ada. Sukanya itu saya jadi nambah teman, nambah saudara. Karena kita kan nggak tahu siapa yang tinggal di situ dan seterusnya. Alhamdulillah kita dapat saudara. Kalau dukanya ya satu rasa khawatir jelas ada, jelas karena kan kita memang melawan yang tidak terlihat. Yang keduanya itu karena memang kan kita minim alat pelindungan diri. Nah itu tadi. Tapi yang jelas standar protokol COVID seperti kacamata, kemudian masker, baju APD yang kita punya ya, operasional harian ya, yang warna hitam itu kita pakai dengan helm dan seterusnya, termasuk dibekali hand sanitizer dan seterusnya. Bahkan saya lebih merekomendasikan menggunakan kayu putih loh ke teman-teman saya, ke anggota saya. Saya juga suka pakai. Nah itu kan kenapa ya, silakan jabaran sendiri kan itu. Karena untuk mencegah hal yang tidak diharapkan tadi. Ketika berbicara suka, jelas Pak, bayangin aja kalau misalkan pagi datang ganti sip menyemprotkan disinfektan sampai siang misalkan jam 2 rehat 15 menit, ada pelayanan telepon, Pak ada sarang tawon, berangkat lagi orangnya sama, malamnya ada kebakaran lagi. Seperti apa lah ya, orang namanya tenaga orang, tapi ya tugas. Kita layani dengan tugas maksimal. Ya, intinya berangkat dengan bismillah, dengan ikhlas, mudah-mudahan warga masyarakat Kabupaten Kuningan untuk pelayanan UPT Damkar Satpol PP Kabupaten Kuningan ini puas. Mudah-mudahan tidak puas, Pak, karena saya bukan alat puas kan gitu. Demikian kan. Ya coba. Aduh lanjut bahaya. Nah, mungkin itulah
betapa kerasnya Pak ya tugas ya. Damkar ini berjibaku dalam selain memadamkan, dan jarang orang yang mau loh. Iya. ASN gimana? Atau tenaga kontrak yang sudah ada di Kuningan, ya. Kadang-kadang kalau ditanya mau enggak pindah ke damkar, jarang mau mereka. Oh iya. Jangan enggak tahu lah. Iya. Karena mungkin tugas Pak. Ya mungkin lah ya. Seperti itu. Iya, mungkin itu kan yang perlu kita perhatikan Pak ya. Betul. Nah, karena mungkin yang mungkin itu hal kecil tapi itu yang membuat besar gitu Pak ya. Nah, apa namanya yang saya tangkap juga gitu ya dari perobrolan kita hari ini ya Pak ya. Mungkin ini adalah kerja keras mereka gitu ya. Apa dalam menangani, selain menangani kebakaran sendiri, mereka juga bertaruh nyawa gitu, di tengah pandemi yang tadi ya Pak ya. Dan mungkin itu Pak. Sesi pertemuan kita hari ini siap. Dan pertanyaan IPAD itu sudah habis Pak. Siap. Gitu ya, mungkin lain kali. Tambahan kita... sedikit, Pak Ipan, saya mohon doa restu dan doa dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan anggota damkar ini diberikan kesehatan. Amin. Nah, iya itu yang paling. Karena limited edition loh Kak. Iya. Terbatas loh itu. Iya. Seperti itu Kak. Iya, saya lupa gitu ya. Saya juga tetap mendoakan lah. Gitu. Amin. Dan jangan lupa apa namanya tetap terus support para petugas damkar ini gitu ya, kalau apapun hal itu gitu ya, mungkin kalau datang ke rumahnya coba dikasih wedang lah gitu. Oh, ya Pak. Wow. Ya enggak. Oh my, speak aja speak Pak. Gratis loh, pelayanan damkar gratis. Gratis, tolong damkar dicatat gratis. Tanpa pungutan biaya apapun yeah. Gitu ya. Ya berhubung pertanyaan Pak sudah habis dan yeah. Kali ini sudah masuk ke sesi yang akhir yaitu penutupan gitu ya. Jadi mungkin sekian edisi yang keempat kali ini dari IPAD bertanya, dan saya mengucapkan terima kasih besar. Ya, sukses untuk ya, terima kasih banyak ya sukses, kepada ya. Bapak Kadapi. Amin. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya ya. Yang pengen IPAD tanya-tanya gitu ya. Ya. Dan mudah-mudahan kita hari ini bermanfaat sekali. Amin. Dan mendapatkan keberkahan dari Allah tentunya. Dan mungkin ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share jika suka dengan video ini. Terima kasih.